Pelaku usaha coklat di wilayah Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul, sudah saatnya kita untuk menunjukkan kepada masyarakat umum luas barangkali bahwa Jogja termasuk salah satu ikon keberhasilan untuk kegiatan olahan coklat. Olahan coklat, karena kita sudah cukup lama mengembangkan olahan coklat sejak tahun 1993, baru tahun inilah kami bisa mengadakan acara ini karena petani sudah siap untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Ternyata terbukti dengan 25 peserta, ternyata kuota terpenuhi. Tersendiri dari tahun 1988, dan kita mulai merintis untuk olahan kakao ini dari tahun 2012. Kemarin kita sama istri.